Anindya Prihandini. Iya, Pak. Ya, selamat datang. Selamat juga sudah selesai penulisan skripsinya. Tinggal hari ini penyajian sidang untuk pemaparan hasil penelitiannya. Nah, selamat datang Pak Dr. Sparta sebagai pembimbing dari Anindya. Ya. Kemudian selamat datang juga Ibu Lediana Sufina. Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi nih. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Saudari Anindya Prihandini. Ya, waktunya kami persilakan ya Anindya. Baik, Pak. Terutama yang setelah sempro kemarin ya. Jadi catatan-catatan kami di dalam sempro itu harus diaddress ya. Dipaparkan bahwa saya sudah melakukan ini gitu ya. Oke, silakan Saudara Prihandini. Baik, Pak, saya izin share screen ya, Pak. Iya, iya, iya. Apakah sudah masuk, Pak? Sudah. Sudah, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sparta selaku dosen pembimbing dan Pak Muklis dan Bu Lediana selaku dosen penguji. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas dan Kecukupan Modal terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan yang terdaftar di BI periode 2016 sampai 2020 sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Pada latar belakang penelitian ini, terdapat fenomena yang saya ambil dari data statistik perbankan Indonesia tahun 2016 sampai 2020, rasio ROA, NPL, LDR, dan KAR mengalami kenaikan dan penurunan yang mempengaruhi profitabilitas perbankan. Selanjutnya ada tahun 2019 sampai tahun 2020, rasio NPL, LDR, KAR, dan ROA mengalami penurunan akibat COVID-19 yang memberikan dampak buruk bagi perusahaan perbankan di Indonesia. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Di sini menggunakan signaling teori dan variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja keuangan yang diukur dengan ROA, variabel independen menggunakan risiko kredit yang diukur dengan NPL, risiko likuiditas yang diukur dengan LDR, kecukupan modal yang diukur dengan KAR, dan pandemi COVID-19 yang diukur dengan variabel dummy. Selanjutnya, kerangka pemikiran ini ada H1 yaitu NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, H2 LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, KAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, dan H4 pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap ROA. Ini ada perbaikan setelah sempro. Yang pertama, menjelaskan mengapa menggunakan variabel risiko kredit, risiko likuiditas dan kecukupan modal. Yang kedua, mengubah paragraf pertama menjadi kondisi yang umum seperti COVID-19. Yang ketiga, mengganti hipotesis menjadi NPL berpengaruh negatif. Dan yang terakhir, mengganti tahun penelitian pada persamaan penelitian 1 menjadi 2016 sampai 2019 dan persamaan penelitian 2 menjadi 2019 sampai tahun 2020. Selanjutnya ada objek penelitian perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Terdapat 42 bank yang menjadi sampel penelitian. Pada periode model regresi 1 ada 4 tahun, dikali 2 menjadi 168 observasi. Dan telah dilakukan outlier sebanyak 22 observasi, sehingga total observasi setelah outlier pada persamaan 1 itu 146 observasi. Selanjutnya, jumlah periode pengamatan model regresi 2 ada 2 tahun, jadi dikali 42 menjadi 84 observasi. Data yang telah di outliers ada 9, jadi total observasi setelah outliers model regresi 2 ada 75 observasi. Desain dan metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dan metodenya purposive sampling. Selanjutnya ada operational variable. Variable dependent menggunakan kinerja keuangan yang diukur dengan ROA yang merumuskan laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset. Variable independent ada risiko kredit yang diukur dengan NPL yang dirumuskan kredit bermasalah dibagi total kredit. Risiko likuiditas yang diukur dengan LDR yang dirumuskan kredit dibagi total dana pihak ketiga. Kecukupan modal yang diukur dengan KAR yang dirumuskan modal di bagian TMR. Selanjutnya ada variabel dummy dari skala nominal 0 sama dengan bukan masa pandemi COVID-19 dan 1 pada masa pandemi COVID-19. Sedangkan bank size itu logaritma natural total aset.
Di sini ada hasil statistik deskriptif model 1. Di sini ROA tertinggi dimiliki oleh pada Bank BCA pada tahun 2019. ROA terendah dimiliki oleh Bank Harda pada tahun 2019. NPL tertinggi dimiliki oleh Bank Harda pada tahun 2019. NPL terendah dimiliki oleh Bank Honobu pada tahun 2016. LDR tertinggi dimiliki oleh Bank BTPN pada tahun 2016. LDR terendah dimiliki oleh Bank Jitras pada tahun 2017. Sedangkan KAR tertinggi dimiliki oleh Bank Amar pada tahun 2017. KAR terendah dimiliki oleh Bank Banten pada tahun 2018. Selanjutnya ada Bank Size tertinggi dimiliki oleh Bank Bisnis pada tahun 2019. Dan Bank Size terendah dimiliki oleh Bank Oka pada tahun 2018. Selanjutnya ada hasil statistik deskriptif model 2. ROA tertinggi dimiliki oleh Bank BCA pada tahun 2019. ROA terendah dimiliki oleh Bank Jago pada tahun 2019. NPL tertinggi dimiliki oleh pada Bank Banten pada tahun 2020 dan NPL terendah dimiliki oleh Bank Jago pada tahun 2020. LDR tertinggi dimiliki oleh Bank Bisnis pada tahun 2020. LDR terendah dimiliki oleh Bank Capital pada tahun 2020. Selanjutnya ada KAR tertinggi dimiliki oleh Bank Bisnis pada tahun 2020. KAR terendah dimiliki oleh Bank Banten pada tahun 2019. Bank Size tertinggi dimiliki oleh Bank Bisnis tahun 2020 dan Bank Size terendah dimiliki oleh Bank Oka pada tahun 2019. Selanjutnya ada hasil uji coba. Hasil uji coba model 1 dan model 2 memiliki nilai probability kurang dari 0,05, yang artinya hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan fixed effect model dan dapat dilanjutkan ke uji Hausman. Selanjutnya ada uji Hausman model 1 dan model 2 memiliki nilai probability kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan model fixed effect model. Selanjutnya ada hasil uji normalitas model 1 dan hasil uji normalitas model 2 memiliki nilai probability Jerkoebera lebih besar dari 0,05, yang artinya data terdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas model 1 dan model 2 memiliki nilai koefisien variabel independen di bawah dari 0,90, artinya di dalam penelitian ini terbebas dari multikolinearitas. Selanjutnya ada hasil uji autokorelasi model 1, memiliki nilai Durbin-Watson sebesar 1,899403, yang artinya nilai Durbin-Watson berada di antara nilai 4 dan 4 kurang DU, artinya tidak terdapat autokorelasi pada penelitian ini. Selanjutnya hasil uji autokorelasi model 2 itu terdapat autokorelasi, namun pengujian autokorelasi yang tidak bersifat time series artinya tidak berarti. Selanjutnya ada uji heteroskedasticitas. Pada uji heteroskedastisitas model 1 dan model 2, nilai probability lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada penelitian ini. Selanjutnya ada analisis regresi berganda. Hasil persamaan penelitian 1, variabel NPL memiliki koefisien negatif dan probability kurang dari 0,05, yang artinya NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Selanjutnya ada LDR memiliki koefisien positif dan probability-nya kurang dari 0,05, sehingga LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Selanjutnya ada KAR memiliki koefisien positif dan probability kurang dari 0,05, yang artinya KAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Selanjutnya ada Bank Size memiliki koefisien positif dan probability lebih besar dari 0,05, yang artinya Bank Size tidak berpengaruh terhadap ROA. Selanjutnya. Tidak ya, tidak berpengaruh ya? Iya, tidak berpengaruh, Pak. Selanjutnya ada hasil persamaan penelitian 2. Memiliki variabel NPL ini memiliki koefisien negatif dan memiliki probability kurang dari 0,05, yang artinya NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. LDR memiliki koefisien positif dan probability kurang dari 0,05, artinya LDR mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ROA. KAR memiliki nilai koefisien negatif dan memiliki probability kurang dari 0,05, artinya KAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Sedangkan pandemi memiliki koefisien positif dan probability kurang dari 0,05, artinya pandemi berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Selanjutnya, Bank Size memiliki koefisien negatif dan memiliki probability kurang dari 0,05, yang artinya Bank Size memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Selanjutnya, hasil penelitian. Pada hipotesis pertama, pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan berpengaruh negatif signifikan
pada perusahaan perbankan Indonesia yang terdaftar di BI sebelum dan masa pandemi COVID-19. Hasil ini sejalan dengan teori yang digunakan, yaitu signaling teori, dan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Perusahaan perbankan mampu memanfaatkan kualitas kreditnya yang mengindikasikan kredit bermasalah yang ditanggung oleh bank masih tergolong rendah. Hal tersebut menyebabkan kinerja keuangan bank yang diukur melalui variabel ROA akan meningkat dan memberikan indikasi bahwa bank tersebut memiliki performa yang baik. Selanjutnya, pengaruh risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan pada perusahaan perbankan di Indonesia yang terdaftar di BI sebelum dan masa pandemi COVID-19. Hasil ini sejalan dengan teori yang digunakan, yaitu signaling teori, dan sejalan dengan penelitian yang sebelumnya. Artinya, perusahaan perbankan mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan aspek liquidity atau likuiditasnya yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar, maka pendapatan bank atau kinerja keuangan akan semakin meningkat. Maka risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, pengaruh kecukupan modal terhadap kinerja keuangan. Kecukupan modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia yang terdaftar di BI sebelum masa pandemi COVID-19. Artinya, perusahaan perbankan mampu mempertahankan kinerja kapital atau permodalannya. Dengan tingginya CAR, maka kesempatan untuk menambah pendapatan akan semakin besar. Mengingat, CAR akan memberikan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan dananya sehingga akan menambah ROA dari pendapatan bunga. Selanjutnya, kecukupan modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada masa pandemi COVID-19 dan dapat dilihat dari fenomena data statistik terdapat penurunan pada CAR pada saat pandemi COVID-19. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa kondisi modal bank diduga belum mampu menahan laju kemungkinan terjadi risiko kerugian diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Selanjutnya, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan pada perusahaan perbankan Indonesia terdaftar di BI. Artinya, bank mampu mempertahankan kinerja keuangannya di tengah adanya pandemi COVID-19. Kemampuan bank dalam mempertahankan kinerja keuangan di masa pandemi COVID-19 mengindikasikan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan, lembaga kepercayaan, dan sebagai lembaga yang berkontribusi dalam pembangunan perekonomian masyarakat dapat tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, ada implikasi manajerial. Pertama, perbankan perlu menjaga kondisi risiko kredit dengan kondisi yang baik atau sehat agar kinerja keuangan semakin meningkat. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit. Selanjutnya, ada perbankan mampu mempertahankan kinerja dari segi likuiditi atau likuiditasnya. Hal ini menggambarkan bank mampu menyalurkan dananya untuk mendapatkan profit karena bank dapat mempertahankan likuiditasnya yang dikeluarkan untuk kredit yang akan menyebabkan profitabilitas bank meningkat. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan risiko likuiditas yaitu dengan memperhatikan jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk kredit agar mendapatkan profitabilitas atau pendapatan. Selanjutnya, perbankan perlu memperkuat struktur modalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah laba yang dicadangkan atau menambah modal di setor. Di sisi lain, bank perlu mempertahankan kualitas aktivanya, di mana aktiva bank yang memiliki risiko paling tinggi adalah kredit. Penyaluran kredit harus sangat terkendali karena kredit dengan kolektibilitas buruk, risikonya semakin besar, sehingga aktiva tertimbang menurut risiko juga akan semakin tinggi. Selanjutnya, perusahaan perbankan Indonesia yang terdaftar di BI mampu mempertahankan kinerja keuangannya di masa pandemi COVID-19 karena adanya stimulus dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan, salah satunya memberikan keringanan kepada pelaku usaha UMKM dan non-UMKM berdasarkan POJK nomor 11 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrasiklikal dampak penyebaran COVID-19 dalam bentuk restrukturisasi kredit dengan tujuan untuk membantu debitur yang secara historis berkinerja baik namun menemukan kendala dalam menjalankan roda usahanya karena terdampak COVID-19. Kesimpulannya yaitu risiko kredit memiliki pengaruh yang bersifat negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI pada masa sebelum dan selama COVID-19. Yang kedua, risiko likuiditas memiliki pengaruh yang bersifat positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI pada masa sebelum dan selama COVID-19.
kecukupan modal memiliki pengaruh yang bersifat positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI pada masa sebelum COVID dan memiliki pengaruh negatif signifikan pada masa COVID-19. Dan terakhir, pandemi COVID-19 memiliki pengaruh yang bersifat positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI. Selanjutnya ada keterbatasan dan saran. Keterbatasannya yang itu dalam penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan perbankan yang terdaftar di BI. Yang kedua, periode pada penelitian ini hanya menggunakan waktu 5 tahun saja. Yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel yaitu risiko kredit yang diproksikan dengan NPL, risiko likuiditas yang diproksikan dengan LDR, dan kecukupan modal yang diproksikan dengan CAR. Untuk sarannya itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar menggunakan sampel selain sektor perbankan. Dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode waktu penelitian. Dan yang ketiga diharapkan agar menggunakan atau menambah variabel lainnya agar yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi saya. Halo, terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih Anindya. Ya. Anindya siapa namanya? Prihandini, Pak. Prihandini. Aduh, Anindya, mestinya kalau presentasi jangan dibaca dong. Iya, Pak. Kayak ngomong biasa gitu loh. Iya, Pak. Jadi apa namanya? Jadi kelihatan penjiwaannya gitu, ya. Coba kamu dengerin orang baca puisi, dia baca gitu, gimana coba. Sama orang baca puisi nggak dibaca, tapi dia mengungkapkannya dengan perasaannya gitu. Kan lebih enak ngedengernya gitu. Iya, Pak. Ya enggak? Jadi itu saya jadi ingat Pak Harto kalau pidato itu kan. 17 Agustus, sebelum 17 Agustus, pidato dari pagi sampai siang itu kan. Baca semua, rakyat dengerin nunggu pengumuman gaji naik berapa persen. Nggak didengerin semua, nanti kalau udah deket-deket pengumuman mau naik gaji, wah semua deket ke radio gitu kan. Berapa persen ini naiknya. Begitu diumumin, harga barang langsung naik gitu ya. Karena gaji pegawai mau naik, harga barang sembako naik langsung. Nah jadi jangan kayak Pak Harto baca berita gitu ya. Tapi ada penjiwaannya lebih, supaya lebih hidup gitu. Ini penting ini, nanti kalau kamu bekerja presentasi hasil kajian suatu masalah itu nggak boleh baca. Nggak boleh baca, nanti itu akan penilainya nggak bagus gitu ya. Nggak bagus, karena berarti kamu nggak menghayati apa yang kamu kerjakan. Ya? Ya Pak, baik. Penting sekali, diingat-ingat nih, penting sekali. Karena di sini kamu masuk ke dunia kerja. Ya, jadi harus pakai setiap kata yang kamu ucapkan itu pakai penekanan-penekanan yang dari keluar dari pemahaman gitu. Ya, jadi ini saya banyak sekali nih yang mau saya tanyakan ya. Misalnya ROA tertinggi BCA. Nah, kamu mestinya jelaskan kenapa ROA tertinggi BCA gitu kan. Terus ROA tertinggi Bank Jago tuh ROA terendah Bank Jago. Kenapa gitu kan? Nah, jadi kamu nggak cuma asal ambil dari data, oh tertinggi BCA, terendah Bank Jago. Mestinya kamu mikir, kenapa ya kok tertinggi BCA? Kenapa kok terendah Bank Jago? Siapa sih BCA itu? Siapa sih Bank Jago itu? Gitu. Kira-kira gimana jawabmu? Saya belum lihat sih, Pak. Oh, BCA kamu tahu nggak BCA itu kayak apa di Indonesia ini? Kinerja sih bagus, Pak, kalau BCA. Dari mana kamu tahu? Ya Pak, jadi kayak dari laporan keuangan tahun 2019 sampai tahun 2020 kan dari 2016 sampai tahun 2020 tuh itu doang Pak, ROA-nya menurun dikit doang. Ya. Turunnya sedikit, berarti dia stabil tinggi terus gitu kan? Iya Pak. Ya enggak? Selain itu juga kita tahu lah, coba kamu bergaul sama orang-orang yang punya usaha gitu ya. Tanya deh, rekeningnya di mana? BCA gitu. Ya, jadi hampir semua orang itu punya rekening di BCA. Ya, saya sering tuh di LPPI kita tanya tuh pada satu kelas itu ada dari bank ini, dari bank ini, dari bank pejabat-pejabat di bank lain ditanya punya rekening di BCA enggak? Semua punya rekening di BCA. Padahal pejabat dari berbagai bank, tapi punya rekening di BCA. Itu. Ya, jadi semua tuh senang punya rekening di BCA gitu loh. Karena apa?
Kenapa coba? Kok pada senang punya rekening di BCA? Karena kinerjanya bagus, Pak. BCA. Pelayanan, pelayanan. Pelayanan bagus. Ya, coba tuh kartu ATM hilang. Kartu ATM hilang. Kalau di bank lain suruh ke kantor polisi dulu. Suruh ke kantor polisi dulu. Kalau ke BCA dilayani sama satpam. Dilayani sama satpam. Sini Pak, Bapak pencet ini, pencet ini, pencet ini, keluar kartu baru. Coba. Satpam aja nggak pakai teller. Coba di bank lain. Pak, mana surat kehilangannya? Aduh. Bayangin, kamu kita butuh duit mau ngambil di ATM. Disuruh ke kantor polisi dulu. Lapor. Kartu hilang. Ya kan? Udah kesel tuh kan, pergi ke kantor polisi lapor kartu hilang. Tahu sendiri di kantor polisi. Ngetiknya lama gitu kan. Nah, habis itu bawa tuh kan bukti hilang, bawa ke bank. Nanti dia sama bank, tunggu Pak seminggu lagi. Baru kartunya muncul. Aduh, gitu kan. Kalau BCA enggak. BCA itu sudah ada mesin yang untuk mencetak kartu saat itu juga. Nah, jadi gimana enggak seneng orang ke BCA gitu kan. Nah, karena semua senang nabung di BCA, akibatnya orang nggak mikirin bunga. Mau rendah kayak apapun, saya tetap di BCA. Gitu. Akibatnya biaya bunganya BCA jadi rendah apa jadi tinggi? Jadi tinggi, Pak. Loh, kok tinggi? Semua orang nggak mikirin bunga. Mau dikasih bunga serendah apapun, orang tetap nabung di BCA. Karena pelayanannya baik. Gitu nggak? Jadi mau dikasih bunga serendah apapun, saya tetap akan nabung di BCA. Kenapa? Pelayanannya baik. Jelas. Akibatnya biaya bunga BCA itu jadi rendah apa jadi tinggi? Jadi rendah, Pak. Jadi rendah. Kalau biaya bunganya rendah, ROA-nya? Rendah. Tinggi, Pak. Tinggi dong. Gitu loh. Dia asetnya 1.000 triliun. Kalau biaya bunganya rendah, penghematannya sangat besar. Ya, katakanlah bunga biaya bunganya biaya bunga tabungannya cuma 0, sekian persen kali 1.000 triliun. Wah, berapa penghematan dia gitu kan? Sehingga ROA-nya jadi tinggi sekali, makanya dia ROA-nya tertinggi gitu loh. Ya. Iya, Pak. Nah, BCA itu bunga kreditnya rendah loh, BCA itu. Tahu enggak? Bunga kreditnya rendah, rendah banget bunga kreditnya. Berarti kan dia mendapat keuntungan bukan dari pendapatan kredit. Ya kan? Dari mana? Dari rendahnya biaya bunga gitu loh. Jadi dia nggak mencekik nasabah kredit, enggak. Tapi dia mencekik nasabah deposito, nasabah tabungan. Tapi orang seneng, nggak peduli saya dikasih bunga rendah. Karena pelayanannya sangat-sangat bagus. Itu loh. Ya, nah, jadi kita menghayati kenapa nih ROA tertinggi gitu loh. Ya. Tahu kenapa dia ROA tertinggi. Jadi walaupun saya begitu lihat angka ROA tertinggi, oh saya ngerti kenapa dia ROA tertinggi. Gitu loh. Ngerti nggak? Nah, sekarang Bang Jago. Kenapa Bang Jago ROA terendah? Kalau Bang Jago, kalau ROA terendah itu kan karena perusahaan belum bisa mengelola asetnya dengan baik ya, Pak. Mm-hmm. Makanya Bang Jago rendah, Pak. Bang Jago itu punya siapa sih? Bang Jago. Hmm. Kurang tahu, Pak. Nah, itu ini kan Bang Jago ini bank baru diakuisisi kan? Iya. Baru diakuisisi, ini kan mau dijadikan bank digital nih. Ya, namanya baru diakuisisi, pasti biaya-biaya masih besar. Ya, baru dibeli oleh pembeli baru, gitu kan? Untuk dijadikan bank digital. Gitu kan? Nah, sehingga pasti biaya-biayanya masih tinggi. Biaya-biaya masih tinggi, pasti ROA-nya rendah. Gitu loh. Tapi harga sahamnya melambung 500% tuh kemarin tuh. Harga sahamnya berapa ratus persen tuh? 300% atau berapa itu? Harga sahamnya melonjak. Kenapa? Karena dia menjanjikan akan jadi bank digital. Gitu loh. Harga sahamnya naik, tapi ROA-nya, kamu kan nggak bahas harga saham ya. Kamu nggak bahas harga saham. Tapi kamu bahas ROA. ROA-nya jelek banget. Kenapa? Karena dia kan baru diakuisisi, baru diberes-beresin gitu loh. Baru diberes-beresin sehingga akibatnya mungkin ya dianggap ah ini biayanya dianggap biaya besar. Kredit macetnya dimacetin aja sekalian gitu kan. Sehingga jadi biaya, sehingga labanya turun gitu loh. Jadi kalau seperti itu kamu ngomongnya kan enak gitu loh. Ya. Jadi penghayatan itu perlu.
Terus apalagi tadi ya, LDR tadi ya. LDR itu juga kayaknya kamu ngomongnya gimana tadi? Coba coba di kesimpulan deh, kesimpulan LDR tadi gimana? Resiko likuiditas naik, ROA turun gimana tadi? Saya kayaknya enggak ini deh, kayaknya pengaruh resiko likuiditas terhadap kinerja keuangan. Coba resiko likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Resiko likuiditas berpengaruh positif. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya makin tinggi LDR, makin tinggi ROA, gitu kan ya? Iya, Pak. Makin tinggi LDR, makin tinggi ROA. Iya. Jadi, padahal LDR itu kan mengukur resiko likuiditas, gitu kan ya? Iya. Berarti makin tinggi LDR, berarti kan makin tinggi resiko likuiditas. Nah, makin tinggi resiko likuiditas, makin tinggi ROA. Iya. Gitu kan? Nah, ini menurut kamu kenapa nih? Gitu. Kenapa kok resiko likuiditas tinggi, tapi kok ROA-nya malah naik? Kalau misalkan risiko likuiditas kan kalau dikatakan baik itu berarti LDR yang rendah atau LDR yang tinggi yang risiko likuiditas yang rendah? Kalau LDR likuiditas yang baik itu LDR yang tinggi, Pak. Loh, kok bisa? Karena kalau misalkan risiko likuiditas baik itu kan berarti bank dapat menyalurkan dananya kepada deposan pada saat deposan ingin menarik dananya, Pak. LDR itu apa sih? Itu Pak, rasio ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya pada saat itu tempo. LDR itu apa bagi apa? Total kredit dibagi total dana pihak ketiga. Contoh yang jelas itu BTN. BTN itu pernah LDR-nya 110%. Iya. Itu artinya apa? Sangat aman, Pak. Oh, kok sangat aman? Dia menghimpun dana 100, ngasih kreditnya 110. Jadi DPK-nya 100. Misalnya dia menghimpun giro, tabungan, deposito 100. Terus dia ngasih kreditnya 110. Kok bisa? Menghimpun dana 100, lemparnya 110. Kok bisa? Berarti. Dari mana? Dari mana duitnya? Logika sederhana aja. Menghimpun giro, tabungan, deposito 100. Tapi ngasih kreditnya 110. Yang 10 dari mana? Dari kredit ya, Pak? Loh, kok dari kredit? Misalnya nih BTN tadi ya. BTN itu kan menghimpun dana. Giro, tabungan, deposito. Katakanlah dapat 100. Misalnya 100 triliun. Giro, tabungan, deposito 100 triliun. Tapi dia ngasih kreditnya bisa 110 triliun. Berarti yang 10 triliun dari mana gitu. Kok bisa dia menyalurkan kredit 110 triliun orang dananya cuma 100 triliun gitu loh. Logika sederhana aja. Kalau kamu ngumpulin, misalnya kamu anggota organisasi, kamu bendahara dari organisasi misalnya. Iya. Kamu kan tugasmu kan ngumpulin duit dari donasi-donasi. Iya. Dapat 100. Padahal pengeluaran harus 110. Kok bisa? Oh, ditombokin sama IBS 10 misalnya gitu. Ya enggak? Iya. Bisa kan? Ya enggak? Misalnya kamu cari sponsor dapat 100. Biaya kegiatan 110 dari mana? Ah, ditombokin sama pembantu dekan apa waket 3, waket 2 waket berapa tuh keuangan? Waket 2, Pak Gatot bantu 10. Bisa gitu kan? Nah, sekarang kalau bank gimana? Dari cadangan modal kali ya, Pak ya? Ya, bisa dari cadangan modal. Tapi biasanya tuh dari interbank. Dia pinjam ke interbank. Nah, pinjam ke interbank tuh pasti jangka pendek. Ngerti enggak? Nah, kalau pinjam jangka pendek itu berarti resikonya tinggi karena harus segera dikembalikan. Jelas? Jelas, Pak. Nah, jadi kalau LDR tinggi, berarti kan likuiditas risiko likuiditasnya tinggi. Tapi kenapa kok ROA-nya naik? Kira-kira kenapa tuh? Karena kemampuan bank untuk mengembalikan dana penarikan masyarakat itu dapat dikembalikan gitu, Pak. Karena bunga interbank tadi lebih rendah daripada bunga DPK. Iya enggak?
bunga interbank lebih rendah dari bunga DPK sehingga untungnya tinggi. Ya, memang untungnya tinggi tapi resikonya tinggi gitu loh. Ya, kan biasa gitu kan? High risk high return, pernah dengar enggak? Pernah. Ini dia. Pernah dengar kan? Nah, jadi kalau dia pakai interbank call money itu resikonya tinggi karena call money itu cuma sehari-hari loh kadang-kadang. Interbank call money itu sehari-hari, sekarang minjem besok harus kembaliin. Gitu kan? Sehingga resikonya kan tinggi, tapi bunganya rendah. Akibatnya untungnya tinggi, gitu loh. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau pakai kata-kata yang jangan dibaca itu lebih enak gitu loh dengarnya. Ya, terus apa lagi? NPL. NPL gimana NPL? NPL berpengaruh negatif, Pak, pada ROA. Artinya apa? Kalau misalkan NPL negatif kan berarti kalau NPL naik. Ya, NPL naik itu berarti ROA itu NPL naik itu berarti ROA itu rendah, Pak. Oke. Kira-kira kenapa tuh? Karena kalau misalkan NPL negatif itu berarti NPL naik. NPL naik itu NPL berarti tinggi. NPL naik itu berarti bank itu tidak dapat mengelola kualitas kreditnya dengan baik. Akibatnya beban kredit macetnya jadi banyak, Pak, terus juga beban. Iya. Tadi beban kredit macetnya jadi tinggi. Karena LPL tinggi, beban kredit macetnya kan jadi tinggi. Kalau beban kredit macet tinggi, labanya jadi apa? NPL tinggi, labanya jadi turun, Pak. Turun. Kalau laba turun, ROA-nya? Turun juga, Pak. Turun. Nah, gitu loh. Ya, jadi gimana? Jadi, jangan meningkatkan NPL. Ya, jadi, jangan sembarangan ngasih kredit. Kalau harus sembarangan ngasih kredit, NPL akan naik. Ini enggak? Intinya gitu, jangan sembarangan ngasih kredit. Kesimpulannya gitu. Jadi hendaknya perusahaan berhati-hati dalam memberi kredit, gitu loh. Gitu loh. Kesimpulannya sederhana gitu aja, perusahaan berhati-hati dalam memberikan kredit. Kenapa? Karena kalau kurang berhati-hati dalam memberikan kredit, NPL akan naik. Kalau NPL naik, beban CKPN-nya itu lebih tinggi daripada pendapatan bunga yang diperoleh, sehingga ROA-nya akan turun, gitu loh. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Nah, ini NPL paling 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 cocok nih, paling paling jelas, ya. Nah, kalau kar gimana? Kar kan negatif tuh, gimana tuh? Kar yang sebelum pandemi itu positif, Pak. Nah, apalagi tuh? Artinya apa tuh? Kalau kar positif kan berarti perbankan tuh mampu mempertahankan kinerja kapital atau permodalannya, Pak. Kalau pengaruh kar positif terhadap ROA, artinya dengan menaikkan kar, ROA naik, gitu loh. Ya. Ya. Dengan menaikkan kar, maka ROA akan naik, gitu ya. Jadi bank jangan ragu-ragu naikkan kar, gitu loh. Iya, Pak. Naikkan kar caranya gimana? Ini, Pak, dengan ditambahnya memperbanyak modal. Ya, setor modal. Biasanya pemilik tuh suka apa nggak suka kalau setor modal? Suka, Pak. Enggak, pemilik tuh nggak suka setor modal. Pemilik tuh paling nggak suka setor modal. Ya, pemilik tuh kalau sukanya tuh nggak setor modal, tapi untungnya naik, suka dia. Ya, jadi pemilik tuh pasti nggak suka setor modal. Jadi dia kalau mau setor modal tuh dia biasanya nggak suka. Makanya hasil penelitian kamu ini mengatakan sukalah pemilik setor modal, gitu loh. Karena kalau setor modal, ROA akan naik, gitu loh. Ya? Iya, Pak. Ya, jadi kan kar berpengaruh positif terhadap ROA. Artinya para pemilik rajin-rajinlah menaikkan kar, gitu kan? Karena dengan naiknya kar, ROA akan naik. Itu sebelum sudah pandemi tuh? Sebelum, Pak. Oh, sebelum. Nah, ya. Berarti kalau situasi normal, jadi begini ngomongnya, dalam kondisi normal, peningkatan kar akan meningkatkan ROA, gitu. Ya, jadi dalam kondisi normal, peningkatan kar akan meningkatkan ROA, sehingga dianjurkan kepada pemilik bank atau manajemen bank untuk mendorong naiknya kar, gitu. Ya, sehingga naiknya kar untuk meningkatkan ROA gitu ya. Iya, Pak. Terus apa lagi setelah kar? Pandemi, Pak. Pandemi. Nah, ini pandemi ini juga aneh loh. Ini pandemi tadi gimana kamu?
Iya, Pak. Pengaruh positif terhadap roa kan gitu. Iya. Bisa ya? Iya, Pak. Pandemi itu kan bikin susah. Iya, bikin Kok susah. malah roanya naik? Di hasil olah data saya, hasilnya positif signifikan, Pak. Nah, itu dia. Kenapa ya? Ini datanya kuartalan apa tahunan nih? Tahunan, Pak. Oh, tahunan. Tahunan berarti datanya cuman berapa? Banknya tadi berapa? Ada 42 bank, Pak. 42 bank, berarti 42 bank tahun 2019, 42 bank tahun 2020 gitu ya? 42 bank pada tahun 2016 sampai 2019. Loh, enggak, yang regresi 2, yang regresi 2. Regresi 2 itu 2019 sampai 2020, Pak. 2 tahun. Ya, berarti kan 42 bank tahun 2019, 42 bank tahun 2020 gitu kan? 42 bank aja, Pak. Periode iya, dulu. Iya, misalnya BCA. BCA 2000, BCA 2019, BCA 2020, gitu kan iya, ya? Iya, Pak. BRI, BRI 2019, BRI 2020, gitu kan? Iya, Pak. Oh, terus kamu pakainya regresi ya? Iya. Coba gimana persamaan regresinya tadi? Hasil regresinya? Iya, Pak. Nah ini berarti pandemi berpengaruh positif ya? Iya. Pengaruh positif. Berarti kan pada masa pandemi roanya lebih tinggi, daripada sebelum pandemi kan gitu. Iya. Signifikan banget lah gitu. 0,0065, 0,00. Berarti kan meyakinkan banget itu. Ya. Meyakinkan banget bahwa setelah pandemi, pada masa pandemi roanya lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Berarti 2020 roanya lebih tinggi daripada 2019 gitu ya. Jadi bukan gitu Pak Mukis, maksudnya Pak Mukis itu kan bukan positif Pak. Iya. Positif. Ini kalau ya pandeminya dia naik, kalau pandemi turun dia turun. Mungkin karena ini kali Pak Mukis apa? Pandemi jadi, itu artinya, diisi satu loh Pak tadi katanya. Iya satu. Jadi masa jadi, pandemi itu ya bahkan udah naik kan? Karena mungkin iya. Kali ini Pak Mukis karena variasi itu kan juga dipengaruhi oleh variasi variabel lain ya. Dan juga mungkin karena masa pandemi itu kan bank-bank itu juga menurunkan suku bunga, kemudian juga cadangan itunya penyisian penurunan nilai kredit juga nggak begitu itu kan, nggak signifikan naiknya kan. Sedangkan dari sisi apa, sisi pendapatan kreditnya juga karena NPL-nya turun, nggak tahu lagi naik gitu. Atau penjualannya naik nggak? Pendapatan bunganya naik nggak Mbak Anindya? Dia nggak ke sana ya? Iya. Dia nggak ngitung ke sana kan? Iya enggak Pak. Enggak sampai ke situ deh Bang. Ya. Sampai ke situ. Iya, jadi ini memang perlu penelitian lebih dalam. Nah, Pak. Gitu. Lebih ini dalam. Perlu penelitian lebih dalam. Kenapa kok pada mungkin masa ini kali adanya relaksasi kredit ya, gitu. Tadi itu, nah, tadi. Ya, itu berarti harus dikemukakan itu kan. Iya, harus ya. Dikemukakan gitu loh. Nah, ya. Karena kasus itu, kasus apa? OJK 11. OJK 11 ya. Itu. Jadi kamu harus kemukakan itu ya. Iya Pak. Jadi pandemi, kamu tadi saya perhatikan betul tadi itu. Jadi 2019 itu kamu kasih angka 0. Iya. 2020 kamu kasih angka 1. Iya. Nah, kemudian diregres hasilnya signifikan positif. Itu kan artinya dari tidak pandemi ke pandemi itu roa itu meningkat gitu loh. Jadi untuk setiap bank misalnya BCA, BCA sebelum pandemi sama BCA sesudah pada masa pandemi, tinggian BCA pada masa pandemi, gitu loh. Nah, jadi secara rata-rata ya, dari ke-42 sampel itu, pada masa pandemi roanya lebih tinggi daripada pada masa non-pandemi, yaitu 2019. Nah, ini kan sebetulnya agak aneh gitu ya. Mestinya kan pada masa susah, mestinya laba turun gitu kan? Iya. Ya enggak? Profitabilitas turun pada masa susah, tapi di sini pada masa susah profitabilitas malah naik gitu. Nah ini kan perlu penelitian lebih lanjut. Ya kenapa gitu? Karena memang banyak juga orang-orang yang jadi kaya selama masa pandemi memang ada juga sih. Ya karena mungkin jualan obat misalnya itu jelas tuh. Jadi seperti rumah sakit itu ada yang labanya naik sampai 300%. Tahu selama tahun 2020 rumah sakit itu bangsa apa Kimia Farma segala macam itu labanya naik ratusan persen itu. Ya jadi
Tapi kalau bank apa ya gitu kan, nah itu perlu penelitian lebih lanjut gitu loh. Yep. Ya, oke. Terus LDR segala macam. Saya rasa itu tadi ya. Jadi kalau dijelaskan lebih, pokoknya gini, kalau waktu membaca kesimpulan itu harus bisa dengan bahasa yang sederhana. Tapi kalau lagi statistik gini, wah itu pakai bahasa yang canggih-canggih lah gitu kan. Apa itu gitu kan, Lagrange multiplier segala macam, oke. Gitu kan. Tapi begitu kesimpulan harus sederhana. Sederhana sehingga orang awam pun ngerti gitu loh. Ya? Ya, baik Pak. Jadi kita jadi, oh kenapa begitu ya, kenapa begitu ya, terus CAR kenapa negatif ya. Artinya kan bank-bank yang CAR-nya tinggi, makin tinggi CAR, makin rendah ROA kan gitu. Pada masa pandemi, tapi kalau masa pandemi kebalikannya gitu kan, kebalikannya makin tinggi CAR, makin tinggi ROA gitu kan. Nah, tapi kalau pada masa pandemi makin tinggi CAR, makin rendah ROA-nya gitu kan. Iya. Ya enggak? Nah, ini kan perlu pendalaman gitu loh. Kenapa begini gitu kan? Ya enggak? Iya. Apakah karena apa namanya situasinya juga hanya jadi mungkin karena yang regresi satu itu kan datanya 4 tahun ya, 4 tahun apa 5 tahun gitu kan. Ya. Jadi dalam periode jangka panjang ya gini loh, dalam periode yang panjang kebijakan peningkatan CAR itu meningkatkan ROA gitu loh. Nah, jadi kalau manajemen sedang berpikir jangka panjang, maka peningkatan CAR itu bagus karena akan meningkatkan ROA. Jadi kalau wawasan kita sedang berpikir 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, peningkatan CAR itu bagus. Tapi kalau kita dalam situasi kalut seperti pandemi, belum tentu gitu loh. Ya, belum tentu. Karena peningkatan CAR malah mengakibatkan turunnya ROA gitu. Oke? Okay? Oke, Pak. Oke. Okay. Ya, pokoknya saya tujuan saya supaya kamu lebih biasa aja gitu loh kalau jelasin. Ya, dengan bahasa sehari-hari, dengan bahasa yang enak gitu, jangan dibaca ya. Oke, Anindya, terima kasih. Terima kasih Pak Muklis. Oke, silakan Bu Sufina. Ya, terima kasih Pak Muklis, Pak Sparta. Sepertinya sudah dibahas Pak Muklis semua ya. Enggak dong, banyak yang belum. Enggak, saya sih ini aja. Ini Anindya ini replikasi dari penelitian Taswan. Penelitian Taswan, bukan? Bukan, Bu. Dari siapa? Dari jurnal, Bu. Ya, dari jurnalnya siapa? Jurnal Pak Erik, Bu. Oh, Pak Erik jurnal dari disertasinya dibuat jurnal? Iya. Oke. Waktu jurnalnya Pak Erik itu dimasukkan kan dalam sitasi loh ya, Pak Erik, kamu ambil jurnalnya. Iya, Bu. Dimasukkan. Ada nggak dalam daftar pustaka itu? Ada? Ada. Oke. Pak Erik pakai ROA-nya apa? Perhitungan ROA-nya gimana? Sama Bu, yang laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset. Rata-rata total aset. Nah, kalau berarti laba sebelum pajak, bunga masuk nggak? Enggak, Bu. Enggak. Saya ngambil dari laporan keuangan yang tahunan itu, Bu. Iya, kan itu kan laporan keuangan kan. Tahunan kan banyak tuh, ada laba, macam-macam nih. Nah, yang mananya yang kamu ambil di situ? Yang langsung dari ROA-nya aja gitu, Bu. Oh, laba. Langsung rasio ROA-nya saya ambil, Bu. Rasio ROA dong? Iya. Terus kamu bagi lagi sama total rata-rata total aset? Oh, saya nggak ngitung manual gitu, Bu. Tinggal diambil aja ya? Iya, tinggal diambil. Oh, ngambil aja. Oke, ngambil yang dari laporan keuangan. Karena di sini mahasiswa ada juga yang membuat ROA-nya laba setelah pajak gitu loh. Dan ini tidak dibagi dengan rata-rata total aset. Tapi total aset aja, makanya saya pengen tahu gitu. Jadi ini ROA diambil dari laporan tahunan bank ya. Nah, itu nanti dilihat yang mana itu yang diambilnya. Ngambilnya yang mana rumus ROA-nya itu ya. Baru masukkan ke sini, baru nanti kita samakan ke
apa textbook kita mau ngambil dari yang mana gitu ya. Kan kalau ini kan diturunkan kayak seperti ini juga NPL juga langsung angkanya NPL dong berarti. Iya, Bu. NPL, LDR juga gitu. Iya. Berarti ini udah enggak kemungkinan salah itu enggak ada ya Pak Mukris ya karena ngambil nah, yang sudah ngambil. Jadi. Iya, berarti udah benar ya. Nih. Udah benar nih. Masa pandemi ROA lebih tinggi daripada sebelum masa pandemi, bukan pandemi kan hebat nih. Iya enggak? Iya, yang itu perlu penelitian lebih lanjut tuh kenapa kok ruangnya naik gitu. Itu masukkan dalam saran ya Anindya. Iya, di saran itu. Jadi banyak loh tambahan sarannya untuk penelitian selanjutnya ya Pak Mukris ya. Iya. Kan jelas itu kan. Udah dua loh tambahan dari Pak Mukris yang barusan aja loh ini. Anindya. Iya, Bu. Oke lah. Oke, jadi ini nggak jadi deh. Tadinya saya pengen, karena ada beberapa mahasiswa yang dia nulisnya di sini laba setelah pajak atau laba bersih gitu kan. Kemudian total asetnya tidak pakai rata-rata. Nah, ini saya pengen tahu yang mana gitu. Kalau ya. Jadi nanti dilihat lagi. Kemudian coba deh yang PowerPoint-nya Anindya ini yang pertama-tama yang diubah. Yang masukan dari Sempro. Oh, yang ini, Bu. Oke, ini ya. Ini penelitiannya 2016 sampai 2019 itu sebelum COVID dan pada masa COVID ya. Oke. Nah, ini udah diganti di dalam pendahuluannya. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, coba saya lihat lagi. Cuma kemarin tapi udah masukkan sih ya. Bisa nggak sih kalau sebelum COVID-nya itu kita perpanjang lagi jadi dari 2016 sampai 2019? Maksudnya gimana, Bu? Sebelum COVID-nya tetap dari, jadi datanya tetap 2016 sampai 2020 gitu. 2020. Jadi kan kalau COVID kan 0110 gitu ya, 01 kan. Jadi 2016 sampai 2019 itu kan sebelum COVID gitu kan, yang 2020 COVID. Biasanya kan seperti itu, cuman kemarin ini masukan dari Pak Didi ya rasanya ya, ya Pak Sparta ya. Iya. Dijadikan 2 tahun jadinya. Supaya comparable jumlah datanya. Iya, maksudnya gitu, Pak. Iya, kemarin gitu, kemarin. Ya, jadi ada dua versi, nggak apa-apa lah. Oke, kayaknya itu aja deh Pak Mukris, Pak Sparta dari saya, ya. Karena semua ya. sudah jelas di sini. Ya, udah cukup jelas. Jadi nanti ada beberapa yang catatan-catatan tadi sebagai penambah ya. Iya. Nambah supaya lebih ini aja, lebih tidak menimbulkan pertanyaan gitu loh. Jadi misalnya. Pada masa pandemi ROA naik, nah, berarti ini perlu penelitian lebih lanjut, gitu kan? Berarti bank ini sejenis dengan rumah sakit, gitu kan? Sejenis dengan perusahaan farmasi, banyak loh perusahaan-perusahaan yang untung ketika pandemi itu banyak tuh. Saya punya tetangga itu dokter gigi, itu kan kita dengar banyak dokter gigi yang nggak dapat kerjaan karena orang nggak mau ke dokter gitu kan ya. Tapi rupanya tuh tetangga saya itu malah pasiennya membludak. Padahal kita sering dengar dokter gigi itu sampai ada yang jualan donat loh dokter gigi itu. Karena nggak ya, ada orang. Karena orang nggak ada orang mau ke rumah sakit walaupun giginya sakit dia nggak mau ke rumah sakit ya. Karena takut ketularan. Tapi ada tuh tetangga saya yang malah kebanjiran pasien. Coba kenapa? Karena kenalan-kenalan dia itu biasanya kalau berobat gigi itu ke luar negeri.
Nah, karena COVID mau terbang ke luar negeri takut akhirnya ke dia gitu loh. Jadi kan rezeki itu nggak terduga gitu loh, nggak terduga. Dokter gigi yang lain pada nggak dapat pasien, ternyata ada aja yang justru malah meningkat pasiennya karena yang biasa ke luar negeri jadi di dalam negeri gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi tetap ada penjelasan, tetap bisa dijelaskan gitu. Kalau memang belum bisa dijelaskan ya sarankan, berarti perlu penelitian lebih lanjut gitu. Ya, semua yang penting itu penelitian tuh, yang penting tuh semua data yang ditemukan dipaparkan gitu. Nah, kalau misalnya udah bisa dijelaskan, jelaskan. Kalau belum silakan peneliti selanjutnya gitu. Ya, Anitia ya. Baik, saya rasa sudah cukup bagus penelitiannya dan memberikan masukan buat kita gitu. Penelitian itu bukan selalu harus yang kita inginkan, tapi yang sebelum pandemi itu banyak yang meyakinkan itu. Yang sebelum pandemi itu banyak meyakinkan, yang sudah pandemi memang menimbulkan pertanyaan ya enggak apa-apa, memang kondisinya seperti itu. Ya. Ini pada masa kondisi pandemi itu memang semua serba tak terduga, orang namanya pandemi itu enggak setiap saat terjadi kan. Gitu. Jadi enggak apa-apa, semua bagus ini. Oke, okay, gitu ya dari saya ya. Silakan Pak Sparta. Oke, terima kasih Pak Muklis. Dia buka videonya. Ini stop share aja Pak. Mana si Anindya itu, mana orang? Mana? Ini Pak. Dari tadi dia buka Pak. Video loh Pak. Ada. Ada. Saya nggak buka. Pak, yang nggak pernah buka video itu Pak, yang nggak pernah buka video itu Devita Pak. Devita ini nggak pernah buka video. Kemarin sampai dicari-cari sama Bani, Pak Bani tuh. Iya. Bani sampai nyari-nyari Devita, kamu mana sih videonya? Nggak tahu kenapa kok dia nyari-nyari Devita itu Pak Bani. Pak Dik-Dik juga nggak pernah buka Pak. Oh iya. Kalau Bani nggak buka video karena malu udah gemuk. Kalau Didik buka video malu karena terus. Ya itu ya. Jadi terima kasih kepada Pak Muklis, Bu Lydia Nasufina atas masukan dan beberapa tadi yang sifatnya juga mengingatkan kepada Anindya ya. Jadi Anindya ini terus terang aja selama bimbingan itu termasuk yang rajin Pak Muklis itu selalu datang bimbingan setiap minggu. Saya targetkan masa bimbingan saya harus selesai 4 bulan ya, harus selesai 4 bulan. Dan rasa kejar terus dan nyatanya sukses juga. Jadi misalnya waktu mereka membahas bab 4 itu walaupun enggak selesai datang aja Sabtu di Zoom kan. Datang aja bukunya sampai di mana saya ingin tahu, ada kendala sampai di mana kan. Dan mereka kadang juga nanya yang walaupun belum selesai bab 4, mereka datang juga bimbingan untuk nanya sesuatu yang mereka nggak bisa jelaskan. Dan saya rasa untuk level 1 cukup bagus ya. Ya bagus Pak. Bagus. Jadi hampir semua bimbingan saya itu saya suruh mereka melihat kondisi pandemi ini biar mereka tahu juga ya. Artinya kalau mereka bicara dengan masyarakat tentu saja punya data mereka ya. Misalnya ada mengatakan lu bang itu susah, mereka punya data. Wah bang itu lumayan kok ini seperti itu, nggak problem, nggak jatuh amat gitu. Nah, itu juga yang itu konsumsi kemarin, konsumsi juga wah ternyata konsumsi itu bagus kok dengan pandemi gitu ya, jadi nggak jatuh amat gitu. Jadi mereka tahu paling tidak untuk diri dan keluarga dia bisa menggunakan, dan syukur-syukur nanti ini kemungkinan akan kita publish di jurnal semuanya ya. Mungkin minggu depan waktu saya sudah cukup senggang, jadi banyak waktu saya untuk mengedit dan menambahkan jurnal mahasiswa ini itu sebagai jurnal di konferensi juga. Jadi mudah-mudahan ini banyak sekali nih Pak. Jadi saya senang sekali masa IBS itu dengan online malah lebih efektif bimbingan. Nah, setuju Pak, setuju. Lebih efektif. Efektif sekali karena dengan online itu mereka rajin datang Pak, rajin join. Ya, betul. Dibandingkan kalau offline. Mungkin ke depan pun nanti saya akan bimbingan akan online terus saja Pak. Ke depan pun. Iya betul. Setuju Pak. Setuju. Karena produktivitas tinggi Pak. Saya amati sejak 2021 banyak yang lulus karena online. Tapi kalau offline, waduh adalah senang macet lah. Inilah malas lah. Iya, mau ketemunya aja udah. Iya. Habis jalan. Habis jalan. Sampai dia sudah lemes, keringatan.
bau keringat terus, udah malas terus ketemu udah bau keringat makan. Dosennya rapat lagi pak dosennya iya. Rapat jadi bimbingan jadi iya, udah mencapai kampus susah-susah di kampus dosennya lagi rapat terus juga lihat wajah dosen nggak enak kan jadi ruang dosen ketutup takut buka ruang dosennya jadi ke depan mungkin saya akan menggunakan online terus pak iya iya setuju pak setuju iya. Kecuali pada sih. Saat olah data ya Pak, olah data kita pengen lihat sih langsung. Nah, sama ada olah data juga sama. Olah data mereka juga buka IVC kok saya lihat. Ya. IVC mereka tampilkan aja ini. Gitu kan, kita ya, bisa lihat kok ya, mereka. Bisa lihat kok. Jadi karena saya kalau bimbingan itu kadang habis 3 jam rame-rame kan mereka. Habis 3 jam, kadang 4 jam, dari jam 2 sampai jam 6 kadang 4 jam itu. Bimbingan Sabtu saya buka bimbingan mereka itu. Jadi masing-masing itu kadang habis 1,5 jam, ada 1 jam itu. Jadi ada yang sebentar kalau mereka hanya konfirmasi sebentar ya. Ini luar biasa nih online ini. Saya suka sekali nih online ini. Nah, betul Pak. Setuju Pak. Setuju. Ya, suka sekali. Nah. Saya. Sama juga dengan anak S2 juga sama Pak. Lebih cepat. Ya, betul. Itu juga sama ya. Dengan online ini. Lebih cepat. Dia tidak ada halangan. Dimana banyak aja, efisiensi ya. Betul. Iya. Jadi tugas lagi di mana aja bisa dia apa bimbingan sama saya. Di mana aja. Yeah, mau pulang kampung di mana bisa jadi luar biasa ini. Mungkin ke depan saya tetap gunakan online ini. Jadi itu Pak Muklis, Anidia, tolong kamu tadi catat deh masukan Pak Muklis, Bu Fina, bagus sekali masukan terutama bagaimana kamu menyikapi hasil ya deskriptif statistik itu ya sebenarnya kenapa BCA itu data apa dia lebih tinggi ya dan terakhir Bang Jago kenapa itu harus dijelaskan lah di dalam. Jadi statistik itu tujuannya sebenarnya kamu memahami karakteristik dari data. Kalau kamu paham data di statistik itu, jadi analisis gampang, tahu kenapa-kenapanya itu. Tapi kalau statistik itu tidak dipahami maknanya, arti perilaku data kamu nggak tahu, itu repot menjelaskannya. Kunci di situ sebenarnya. Dan juga sering baca-baca kan artikel di Google, di mana, kan banyak sekali itu kondisi perbankan seperti apa sekarang. Itu bisa menjelaskan fenomena ilmuwan kamu sebenarnya. Ya, untuk ke depannya. Jadi terima kasih Pak Muklis, ucapkan Nidia. Terima kasih banyak kamu sudah bimbing sama saya dan lebih rajin ya dibandingkan offline. Masa lebih rajin sekarang. Terima kasih Pak Muklis. Ya Pak. Itu aja sampaikan Pak Muklis. Ya. Baik, dengan demikian kita sudah mendengarkan paparan dari Anindya Prihandini. Nah, silakan Bu Devita ini mahasiswinya ini silakan dibimbing keluar ruangan dulu. Iya, Anindya lift dulu nanti saya panggil ya. Jangan jauh-jauh ya. Iya, Pak. Izin.